what's up Bojang? Dari Instagram and all social media user in the world. Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Raden Dandi Purnata di konten malam kita. Di mana konten ini ya konten seperti biasanya aja nih cuy. Oh wah. Dari video kali ini kita, sebelum kita lanjut, kita lihat-lihat dulu pemain-pemain di sini teman-teman. Siapa tahu ada yang bisa kita masukin ke squad Maedun. Ya. Jadi bisa menjadi apa namanya ya? Kita lihat-lihat dulu dan untuk tim kita siapa aja yang pengen ditewin. Boateng mau diminta sama Leverkusen. Fred mau diminta sama Monterrey. Fred mah udah pasti gua end negotiation ya teman-teman. Terus untuk Hakimi mau dibeli Leipzig, harganya lumayan tinggi teman-teman, cuman gua nggak mau karena Hakimi masih bisa kita kepake panjang. Dan udah seperti ya itu aja sih teman-teman. Gue tinggal minta jawaban dari kalian, apakah gue harus ngejual Boateng. Karena Boateng juga yang pertama udah umur. Kalau bisa dibilang gue juga masih punya si Demiral teman-teman, kalau memang kita mau seriusin. Cuman kalau misalnya memang mau dipertahankan, ya udah itu. Oke. Jadi di video kali ini kita melihat schedule dulu teman-teman sebelum lanjut. Jangan terburu-buru. Yang pertama di tanggal 28 atau sekarang kita akan berhadapan dengan Arsenal. Dan yang kedua kita di tanggal 7 Maret 2021 kita akan melawan Manchester United. Menurut gue waktunya cukup panjang. Jadi kita masih bisa pakai squad utama untuk melawan Arsenal teman-teman. Jadi untuk itu gue akan menggunakan Martial di LWF dan tentunya Rashford Gaming gue taruh di depan karena sudah pasti lawan kita bener-bener Edun teman-teman, gak bisa diremehin. Dan untuk itu kita bakal mainin Pogba dan juga Barella ya. Dan tentunya Pogba akan gue jadiin apa namanya teman-teman, lupa gue, jadiin kapten. Oke, Pickford kita mainin. Atau Neuer gimana keadaannya? Ferran Torres lagi bagus, cuman nanti buat pengganti aja Ferran Torres ya. Jadi Cordaro gue turunin. Terus Jamet gue masukin, gantiin si apa ya? Gardner teman-teman. Jadi kita bisa masukin dia di LWF. Terus udah sih seperti itu aja teman-teman ya. Kayaknya udah siap deh, tinggal ubah plat. Enggak, LB-nya kita ganti. Nice. One. Oke, dan kaptennya kita pilih si Paul Pogba. Oke, sudah siap teman-teman untuk melawan Arsenal pada hari ini. Jadi kita langsung gaskeun saja. Ha. Benar-benar mantul. Jadi gue mau coba produktif lagi untuk minggu-minggu ini. Gue bakal stok beberapa video teman-teman. Dan tentunya gue bakal nunggu jawaban dari kalian, apakah Boateng kita jual atau kita tetap pertahankan. Oke, di sini kita di Old Trafford Stadium, dimana ini adalah markas dari Manchester United. Waduh, kaptennya si Balerin. Udah gila sekali boy. Awah, sudah masuk ke lapangan pemain-pemain dari kedua kesebelasan. Mantap sekali. Kita bisa lihat Pickford di sana dengan nomor 100-nya. Salah satu kiper yang menurut gue Edun Pisun teman-teman. Udah gue zon sih. Kita harus belajar dari kesalahan kemarin ya, karena seri teman-teman kemarin. Aduh, CL seri. Ini gue pengen nge-push aja dua pertandingan nih. Soalnya abis itu kita bakal main lawan Brighton kalau nggak salah ya. Abis itu kita bakal bertemu sama Bayern Munchen lagi di leg kedua, tentunya di markas Bayern Munchen. Aduh, agak berat sih teman-teman, cuman bismillah semoga bisa aja ya. Dan di sini kita akan bertemu lawan yang menurut gue cukup berat juga, walaupun ya bisa lah ya. Sampai si
Kiper utamanya itu Leno dijual. Gak dijual, maksudnya gak dimainin teman-teman. Karena memang Leno di PES kacau mainnya. Bener-bener gak gue rekomendasiin deh kalian kalau pakai Leno. Makanya ketika gue tadi roll ball dapet Leno, gimana kayak ada gitu kan. Kita lihat banyak pemain muda yang diturunin sama Arsenal ya. Oke. Bersiap di sana dua kesebelasan. Pemain muda trainee kalau nggak salah itu dia. Itu juga ada Pickford, Mkhitaryan, sudah cukup berumur juga. Di sini ada Bernardes, kiper main yang berpengalaman dan selalu memberikan yang terbaik untuk tim Manchester United. Dan kita sudah mulai pertandingan teman-teman. Kita harus belajar dari kesalahan ya. Oke. Di sini Wan Bisaka, jangan usah buru-buru. Oke. Samping Aubameyang menjaga. Ada Paul Pogba di sana. Paul Pogba nggak mau ambil pusing, nggak mau still. Oke, okay, nice. Alah, keambil teman-teman. Lukman, si Lukman Hakim cuy main. Chambers langsung depan pada Lacazette yang akan berubah menjadi gold ball. Sebenarnya nggak usah sih, masih gua, dia masih siap lah untuk jadi black ball gitu, masih sanggup gitu. Kenapa dijadiin gold ball di PES 2021 kan aneh gitu teman-teman. Pemain muda, trainer, back pass, ih nomornya bagus juga ya. Maksud gua tulisannya, fontnya gitu. Chambers kembali. Sampai pada Hector Bellerin. Jadi gini teman-teman, kemarin tuh gua diminta untuk ikutin mau beberapa subscriber gua. Mereka bilang kayak, "Bang, main di Liga 1 dong, Liga 1 Shopee. Gua bukannya gak mau teman-teman. Gua apa namanya ya, gak feel juga mainin konten kayak begitu. Gua lebih baik yang memang dasarnya gua suka aja ya seperti ini, ya memang layaknya seru aja gitu. Kalau hanya main di Liga Indonesia mah kurang, gua juga kurang srek sih teman-teman. Kalau misalkan emang ada lisensinya baru gua srek. Kalau nggak ada lisensinya, gua juga kadang males maininnya gitu. Makanya gue nggak ikutin arus teman-teman. Banyak beberapa YouTuber yang pakai cara itu buat naikin viewers. Gue mah ya udah, sebisa gue aja lah. Karena kalau ngikutin juga ngapain gitu. Sama aja gue kayak mereka dong. Itu sih maksud gue. Walaupun memang viewersnya pasti bakal banyak sih, cuman ya gue nggak peduli soal viewers sih. Gue yang penting menghibur. Bener-bener subscriber gue solid. Solid banget subscriber gue memang, udah gils. Hah, makanya seneng gitu loh. Konten malam ini sebenarnya gue buat curhat-curhat aja. Kalau misalkan ada yang mau gue omongin, ada yang pengen gue sampein. Seperti itu teman-teman. Hati-hati Aubameyang bobola. Oper pada Lacazette gagal, bisa dihadang dengan baik oleh Bruno Fernandes. Udah habis gaming. Langsung pada Martial. Cari kawan Martial, Rashford gaming. Aduh salah teman-teman. Niatnya tadi gue mau cari temen yang emang bisa gue oper long pass gitu loh. Oke, kita langsung kan bisa. Oke, masuk Bernardeski depan. Aduh, pelanggaran nice sekali. Cuma masalahnya posisi kayak begini gue belum bisa ambil yang bener-bener apa namanya, bisa ke gawang golin gitu teman-teman. Makanya agak sedikit ngeri-ngeri nih. Ya mudah-mudahan pas nih. Aduh, oke. Oke, enggak kena. Aduh bener kan. Udah make L2 kotak gue ngomong-ngomong teman-teman. Cuman gak bisa gol gitu, aneh. Kita umpan saja teman-teman. Bruno Fernandes di sana. Ada Paul Pogba ngambil. Ada Dapis Gaming. Dapis Gaming ngoper pada Wan Bisaka. Wan Bisaka 1-2 tinggi set. Aduh salah, terlalu lembek umpan dari Paul Pogba di sana. Oke, kita langsung aja. Bola diambil dari tim Manchester United. Manchester United. Oke, kita baik pas aja. Ih, aduh, gue mau ngopernya ke siapa. Oke, terus, aduh. Skor 1-0. 1-0 dari mana? 0-0 teman-teman. Apa ya salah dari permainan gue ya? Apa formasi gue ya? Ini kalau gue ketemu Liverpool nih besok nih, gue mainnya agak sedikit ke bawah teman-teman. Karena gue tahu di Liverpool tuh ngepresnya gila banget. Jadi gue bakal masukin 2 striker dan sisanya gue bakal taruh di belakang. Jadi gue gak mau ambil barbar gitu loh. Oke, okay, nice. Langsung serangan balik. Oke, okay. Just mantep. Ah, kenapa sih? Martial nih, udah enak-enak. Enak-enak-enak. Trainer. Langsung ke tengah pada Mkhitaryan. Hector Bellerin.
Lacazette, Lacazette Aubameyang yang bisa diadakan dengan baik oleh Bailey. Pemain, salah satu pemain terbaik menurut gua. Dan kita bisa lanjutkan penyerangan di sini. Oke, ke samping. Kita, oke, Rashford Gaming, oke. Kepus lagi, sumpah. Udah enak-enak. Oke, kita lanjutkan pertandingan teman-teman. Kita oper kepada Nicole Barella. Aduh, mantap sekali. Oke. Oh, aduh, Dapis Gaming. Gak bisa. Kita ke samping saja di situ ada Wan-Bissaka. Wan-Bissaka kompor parah. Oh, wah. Aduh, gua mau pengen ke si Bruno Fernandes ke. Malah dapet si ini. Ada. Oke, satu duanya hati-hati. Oke, back pass. Ah, pelanggar. Lemah banget si Aubameyang, emosi gua. Meskin menit 65. Eh, by the way, kok lebih cepet ya? Apa gua settingannya 5 menit kemarin ya? Oke. Kayaknya gua salah. Tapi enggak apa-apa sih, lebih cepet juga lumayan sih, teman-teman. Karena video gue udah masuk 10 menit, jadi setiap video gue sekitaran 20 menit. Ya bisa aja sih. Tapi agak susah gue untuk ngepusin golnya gitu, teman-teman. Aubameyang di sana. Wah, gila. Aduh. Ada-ada aja lagi memang, cuy. Gimana sih salahnya coba gue mau lihat. Aduh, Pickford. Oke, serius. Yuk. Oke, kita ke samping sana. Oper parah. Martial langsung umpan jauh, langsung ke Paul Pogba. Dapat tes. Ah, finishingnya kacau. Enak banget, tapi kacau. Aduh, kita lawan Arsenal aja kalah. Gimana pengen lawan Liverpool ini mah, cuy. Finishingnya kacau banget ini si Paul Pogba. Memang bukan untuk finisher ya dia ya. Oke, seharusnya bisa nih, oke. Waktunya kita kependekan nih ngomong-ngomong. Makanya wajar aja sih. Des, oke. Aduh, kalangan cu. Loro Barella langsung ke tengah. Des, mantep. Des. Ini, aduh, ada-ada aja. Oke, oper lagi. Set, oke. Des. Ih, mantap sekali. Nice. Fernandeski. Oh, gila, gokil. Itulah hirup. Mainnya teh begitu, cuy. Akhirnya bisa membalaskan, tapi satu-satu lawan Arsenal. Gimana sih, Bang Edun? Cantik banget golnya, cuy. Bisa diambil sama Wan-Bissaka langsung pada Fernandeski, back pass langsung. Umpan, lepas, tas. Tetap sekali. Berapa pemain kita akan ganti? Gangin Saka turun menggantikan Mkhitaryan di sana. Tentunya kita juga akan mengganti pemain, teman-teman, karena pemain kita sudah capek dan tentunya harus diganti. Di situ gua bakal agak sedikit ngepush bagian depan ya, teman-teman semua, biar kita bisa tambah skor. Gini ini dimainkan Atali Lingard juga. Seharusnya Juan Mata sih, karena Juan Mata umpannya bagus dibandingkan si Lingard, teman-teman. Lingard tuh lebih kayak sendiri marut gitu loh. Oke, Chambers. Mudah-mudahan dari si Greenwood kita bisa menambahkan poin, teman-teman. Nice, Martial. Oke, Daniel Jamet langsung. 1-2 Daniel Jamet. Oke. Aduh, oke. Aduh, bisa. Nice. Sit. Ah, nggak usah pelanggaran, sit. Lanjut aja, sit. Why, sit. Tas. Dibarbarin coba. Aduh. Tadi hasil seri mulu ya. Oke, kita koper pada Daniel Jamet. Mudah-mudahan tidak dipress. Daniel Jamet. Tuting. Astag. Oke, jauh dia. Oke. Paul Pogba di sana. Oke. Dapis Gaming. Langsung pada hati-hati Lingard. Aduh, bisa Paul Pogba. Aduh, masuk menit 89. Waktunya kecepetan, sumpah. Kesel banget gua. Torreira. Oke. Aduh, Nicolò Barella aturan bisa dapat. Oke, dapat. Open. Nice. Serangan balik yuk. Oke, ke tengah. Paul Pogba langsung masuk. Greget gua. Permainannya lama banget. Aduh. Seri lagi. Ah! Waktunya kebentaran, cuy. Emosi gua, sumpah. Ntar waktunya gua lamain dulu, teman-teman. Gua lupa ngedit waktunya kemarin kita ketemu siapa gitu, makanya gue cepetin waktunya ya.
turun, buset seribah. Akhirnya ini gue sering, kesel banget sih main kayak seri-seri begitu, apa sih? Ya menang, yakin ini mah. Cuman waktunya perlu agak sedikit lama gitu, biar memang gue paling atas lah ya, biarin. Gue gak pede gitu lah. Aduh. Omae wa mou shindeiru. Mister.